assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aalaikumsa warahmatullahi alhamdulillah robbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'd Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung Kameramen mau baca apakah gerangan. Ya, uh, Bung Alvin, ini ada berita beberapa hari yang lalu. Tapi kok jadi membuat saya khawatir, Bung Alvin. Jadi ini dari CNBC Indonesia. Judulnya adalah Pilpres berdarah Ekuador, Capres tewas ditembak kepala tiga kali. <tuh> Calon Presiden uh, Ekuador Fernando Villavicencio tewas usai melakukan kampanye pemilihan umum di wilayah utara negeri itu. Ia dilaporkan ditembak saat hendak memasuki mobil sesuai seusai kampanye di kota Quito. <tuh> Villa Vicencio yang juga anggota Majlis Nasional Negara diserang seorang pria yang melangkah maju dan menembak kepalanya. Saksi menyebut ia ditembak sebanyak tiga kali. Mengutip BBC Internasional, baku tembak juga terjadi antara pelaku dengan keamanan. Tersangka kemudian meninggal karena luka-luka. Nah, Bung Alfian, bagaimana respon Bung Alfian? Karena bisa jadi Hal ini juga akan terjadi di negara-negara lain yang akan ada pemilu, bukan, Ken? Ya, uh, apa yang barusan dibagi sebuah pembuka berita pada kesempatan kali kita memang sama-sama uh, mengetahui ada sebuah peristiwa yang telah mengakibatkan meninggalnya atau matinya wafatnya uh, Fernando salah satu calon presiden yang uh, berada di Ekuador. Yang yeah. tentunya ini merupakan sebuah peristiwa yang pernah juga terjadi di beberapa. Negara yang dekat dengan kita adalah di Filipina. Yep. E, dulu juga katanya ada kemungkinan katanya ada rencana pembunuhan kepada Soekarno tahun 62. Tapi saya nggak tahu tuh ceritanya e, ceritanya sebagaimana gitu ya. Yang jelas pernah ada bahkan dikenal dengan Idul Adha berdarah gitu. Tapi itu perlu diadakan uji kesahihan sejarah. Nah kembali untuk Fernando yang sudah terbunuh. Kita perlu menjadikan refleksi untuk tahun politik yang akan kita hadapi. Ya, Bung Alfian, berarti kan negara demokrasi atau kan biasanya kalau ada pemilihan biasanya itu demokrasi, Bung Alvin. Hmm. Nah, artinya dengan sampai ada pembunuhan berarti dong eh, demokrasi itu bisa dibilang hanya apa ya, Bung Alfian? Siapa dia punya kuasa? Menguntungkan yang berkuasa yang megang senjata dan ini kan sering terjadi seperti di Mesir misalkan Bu Alvin ketika Mursi almarhum beliau menang akhirnya beliau juga di, dilengserkan Ini katanya demokrasi tapi ketika berarti kan kalau saya mikirnya gini, Alvin yang di Ekuador itu mungkin beliau punya kans menang atau mungkin beliau dikhawatirkan menang akhirnya ditembak Bu Alvin. Nah ini kan gimana Bu Alvin? Kalau di Indonesia kan kejadiannya eh, apa namanya? Surveinya terakhir terus. Tapi hmm. dikhawatirkan terus. Ini gimana, Pak Fian? Ya, e, untuk masalah terbunuhnya Bapak, Bapak Fernando di Ekuador itu jadi cermin buat kita, buat tim e, yang menjadi pihak-pihak yang bersamai semua calon-calon presiden yang ada, terutama Pak Anies yeah. sebagai orang yang saya dukung secara penuh. Buat pemirsa, saya Alfian Tanjung sedah bulat, seluruh keluarga besar Taruna Muslim jaringan komunitas Alfian Tanjung kita sudah menegaskan pilihan kita kepada presiden calon presiden Anies Baswedan. Nah, kemungkinan-kemungkinan tersebut menjadi ada karena memang begini Bung Kameramen. Dalam berpolitik itu bicara kalah dan menang. Yep. Nah, orang ingin menang, maka orang suka ada yang menggunakan pola Felistik yaitu pola menghalalkan segala cara. Ini yeah. mungkin harus tidak boleh dilakukan oleh kita yang ikut juga dalam kontestasi ini. Saya himbau buat teman-teman semua, kita jangan pernah bermain curang, jangan bermain api, jangan bermain senjata api, jangan bermain yang membahayakan fisik, apalagi membunuhnya. Ya. Tapi kalau sampai kita melihat dan kita tahu, akan ada yang membunuh orang yang kita jagokan, maka tentu tahu apa yang harus kita lakukan. Walaakum <laughs> fil hayatun ya albab. Artinya untuk terjadinya di ekuador ini menjadi peringatan untuk semua pihak, untuk panitia, untuk kepolisian, untuk tentara, yeah. untuk tim relawan, tim pendukung, partai pendukung, partai pengusung, semuanya harus menjaga karena sesungguhnya proses-proses yang berhubungan dengan pemilihan umum adalah proses apa namanya? kontestasi yang fair. Jadi tidak pakai senjata, tidak pakai peluru, dia pakai ide, dia pakai gagasan, dan dia pakai tawaran-tawaran program sebagai determinasi daripada kemenangan seseorang untuk pencalonan yang dia ikuti. Ya, Bu Alvin, apa yang terjadi di Ekuador bagi orang-orang yang sangat menyukai demokrasi, itu sangat melukai demokrasi, Bu Alvin. Nah, artinya saya bisa menangkap ada perbedaan antara di Ekuador dan di Mesir misalkan. Nah, di Ekuador sebelum beliau atau sebelum menang lah ya anggaplah kan semua calon kan punya kans menang atau punya kesempatan untuk menang nah dia ditembak nah kalau mursi setelah menang nah ini dia ibu bung Alpian saya khawatir ketika uh, pak anies baswedan dianggap uh, apa ya presiden perubahan atau calon presiden perubahan yang dikhawatirkan oleh oligarki mengganggu bisnis mereka atau dianggap di apa ya? atau orang-orang jahat yang khawatir hal-hal yang mereka buat, perbuat jahat selama ini dirubah oleh Anies saya khawatir mungkin sebelum pemilu dia tidak diganggu tapi setelah pemilu diganggu nah ini gimana Bu Alvin menghadapi pertanyaan ini? Ya, ini? sebuah kerangka berpikir yang bagus kalau untuk pra ini akan menjadi tanggung jawab e, tim sukses dan keamanan secara umum tetapi kalau sampai nanti izin Allah Pak Anies Baswedan menang maka pengamanan buat beliau adalah menjadi pengamanan khusus. Yep. Jadi kalau sampai beliau kenapa-napa, kita harus kejar itu panglima TNI-nya. Kita akan kejar komandan pas -pas PAMPRES-nya. Karena ketika beliau menang, itu otomatis total tidak ada lagi pengawalan yang sifatnya umum. Khusus, yeah. karena beliau harus dilantik sesuai dengan proses kemenangan yang didapatkannya. Jadi intinya Bung Kameramen, kita tetap waspada, kita tetap antisipasi, tapi menurut hemat saya kita punya satu mentalitas bagi orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah dan tawakal itu berarti ada yang diikat, ada yang dikunci, ada yang ditamengi, ada yang harus dibuat pola-pola sistem pengamanan sehingga Insya Allah untuk Pak Anies Baswedan akan memenangkan kontestasi ini dan saya akan menjadi bagian daripada kemenangan itu dengan izin Allah dan pastinya kalau memang ada proses-proses yang mengarah ke sana Allah akan bela orang-orang yang membela agamanya. Ya Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian tentu eh, demokrasi bukan eh, hal yang kita anut banget gitu kira-kira. Ya. Tapi mungkin ini menjadi siasah eh, bagi beberapa atau tokoh Islam yang mengambil jalan ini Bu Alfian. Untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian. Apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam? Ya, mungkin kita belum terlalu cocok banget, serak gitu, tapi kan lebih bahaya lagi ketika kekuasaan itu di tangan orang-orang kafir, orang-orang waksiat, orang-orang munafik, orang-orang PKI, atau orang-orang yang menginginkan umat Islam dan Islam hancur, Bung Alfian. Silahkan, Bung Alfian, uh, buat saudara-saudara semua seluruh Indonesia, saya ingin mengatakan. Memang menghadapi pemilu ini dengan pola yang dikenal dengan demokrasi masih banyak masih ada yang coba untuk terus mem membahasakan kontroversinya. Kalau saya ingin mengatakan ini adalah uh, mekanisme uh, alternatif yang akan kita pilih dan kita akan menjadikan demokrasi ini adalah uh, jembatan, menjadi senjata kita, menjadi tameng kita, menjadi tempat kita bertumpu untuk melakukan Gerakan-gerakan positif untuk menata Indonesia secara bersama-sama, yeah. maka untuk itu kepada pihak yang mungkin masih belum mau menggunakan mekanisme dan sistem ini, silakan. Yang penting ingat, berbuatlah engkau. Sesungguhnya Allah, para malaikat, Nabi dan Rasul dan orang-orang yang beriman melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi pemilu 2024 ini, mari seluruh kaum muslimin ikut berpartisipasi sehingga kita punya kepastian bahwa presiden yang kita pilih adalah presiden yang akan mementingkan aspirasi kaum pribumi, kaum pribumi muslim, muslim pribumi. Ya. Dan anggota DPRD-nya, anggota legislatifnya, dan semua anggota-anggota calon pimpinan kota kabupaten dan gubernur adalah orang-orang yang berkarakter dan berhaluan Islam. Selamat beraktivitas pemilu 2024 milik pribumi muslim, siap milik muslim pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.